Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta, dalam mata pelajaran keyboard, kelas 11 semester Gasal. Kali ini saya akan membahas langsung ke kompetensi dasar 3.4 menerapkan akor dasar. Nah, ini perlu saya jelaskan kenapa saya langsung ke sini. Padahal 3.1.2.3 belum ya. Nah, alasannya adalah karena dalam masa PJJ sekarang ini Anda tidak bisa pergi ke sekolah. Sementara kompetensi 3.1, 3.2 dan 3.3 itu membutuhkan alat praktik berupa keyboard atau piano. Karena memang kompetensinya adalah memainkan. Ya, kalau kompetensi 4-nya itu memainkan, kompetensi 3-nya itu menerapkan teknik bermain keyboard, kemudian etude bermain keyboard, kemudian repertoar keyboard. Nah, ini semua membutuhkan alat praktik. Padahal Anda tidak bisa pergi ke sekolah, sehingga Anda tidak bisa mempelajari itu dengan baik. Bagi yang punya keyboard di rumah mungkin bisa. Tapi kalau yang tidak punya keyboard atau piano di rumah, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itulah, maka saya meloncat langsung ke kompetensi dasar 3.4, menerapkan akor dasar. Nah, harapannya nanti ketika wabah ini sudah berakhir, sehingga kita sudah bisa tatap muka, kita akan ke kompetensi 3.1, 2, dan 3. Dan tidak mengapa kita langsung ke 3.4, karena kompetensi prasyaratnya adalah menerapkan tangga nada, di mana kompetensi ini seharusnya sudah Anda dapatkan di kelas 10, yaitu di teori musik. Nah, bagaimana kalau Anda tidak menguasai tangga nada? Wah, ya berarti harus belajar tangga nada dulu sebelum belajar ini. Dan bukan tempatnya di keyboard untuk membahas tangga nada lebih lanjut ya. Jadi Anda harus belajar sendiri di teori musik ya, kelas 10. Mestinya ketika Anda sudah dinyatakan naik kelas 11, seharusnya tangga nada itu sudah tidak masalah ya. Oke. Pokok bahasannya adalah akor dan triad. Ya, kalau akor kita mungkin sudah pernah mendengar, itu berasal dari bahasa Inggris chord atau bahasa Belanda akur. Akord itu kalau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akur. Akur itu artinya rukun gitu ya. Karena memang membahas akor itu berhubungan dengan kerukunan ya. Karena kita membahas harmoni sebenarnya ini. Kenapa kok bisa disebut rukun? Karena memang nadanya berbeda-beda tapi rukun. Nah, itu akur. Akur, akor, chord. Ya. Dan triad. Nah, triad ini apa? Nah, ini nanti akan kita bahas. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu meluruskan beberapa orang yang biasanya tidak sekolah musik gitu ya, atau belajar musik secara otodidak menyebut akor itu kunci. Nah, itu salah kaprah. Karena kunci itu dalam pengertian musik itu ada dua ya. Yang pertama kunci yang merupakan terjemahan dari clef, atau sebenarnya lebih tepatnya itu tanda kunci. Seperti tanda kunci G atau treble untuk instrumen bernada tinggi, tanda kunci F atau bass clef. Ya. Kalau tadi tanda kunci G treble clef, kalau tanda kunci F bass clef itu untuk instrumen dengan nada yang rendah. Kemudian ada tanda kunci C atau alto clef biasanya menyebutnya. Itu adalah untuk instrumen dengan jangkauan suara yang menengah
seperti misalnya Biola Alto. Ya, kalau tanda kunci G itu untuk misalnya flute, biola, gitar itu juga memakai tanda kunci G. Kemudian saksofon, ya. Nah, kalau yang memakai tanda kunci F tentu saja instrumen bass, kontrabas, trombon, tuba, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Definisi akor atau chord dan triad. Nah, triad ini apa? Nah, ini akan kita bahas, ya. Tapi jangan keliru dengan triad bandnya Ahmad Dhani, ya, bukan itu. Atau triad kelompok mafia Hong Kong, itu bukan itu, ya. Triad di sini adalah bagian dari akor. Nanti akan kita pelajari. Definisi akor dulu. Akor adalah susunan tiga nada atau lebih yang berbunyi secara bersamaan atau berurutan dan membentuk suatu karakter harmoni tertentu. Jadi syaratnya akor itu minimal tiga nada. Kalau dua nada berbunyi bersamaan, itu bukan akor. Itu bukan akor, tapi ya dua nada gitu aja, ya. Suara satu, suara dua. Bisa disebut harmonisasi? Bisa, tapi belum bisa disebut akor. Kemudian berbunyinya bisa secara bersamaan, bisa juga secara berurutan. Yang berbunyi secara bersamaan, ya, disebut sebagai block chord. Dan yang bisa memainkan akor secara bersamaan ini hanya instrumen harmoni, seperti piano, gitar, dan harpa. Bisa juga dimainkan secara berurutan, ya. Tiga instrumen tadi yang saya sebutkan, instrumen harmoni itu bisa memainkan secara berurutan. Nah, permainan akor secara berurutan ini disebut juga broken chord, atau dalam bahasa Italinya itu arpeggio. Nah, instrumen melodi ini hanya bisa memainkan akor secara berurutan atau arpeggio. Instrumen melodi misalnya saksofon, kemudian flute, biola, ya, itu hanya bisa memainkan akor dengan cara arpeggio atau berurutan, tapi tidak bisa block chord atau bersamaan. Dan yang ketiga syaratnya adalah membentuk satu karakter harmoni tertentu. Ya, jadi ada harus ada pertama susunannya minimal tiga nada yang dibunyikan bisa bersamaan atau bisa berurutan dan membentuk suatu karakter harmoni tertentu. Itu akor. Nah, sedangkan triad adalah akor yang terdiri dari tiga nada. Jadi, triad itu pasti akor. Akor belum tentu triad. Ya. Akor itu kok, apa ada yang lebih dari tiga nada? Ada. Akor septim, akor tujuh, seven chord, itu terdiri dari empat nada. Akor sembilan terdiri dari lima nada. Akor sebelas terdiri dari, berapa tadi? Empat, lima, enam nada. Akor 13 terdiri dari 7 nada. Makanya akor ini sebenarnya sangat luas sekali. Dan bentuk paling sederhana dari akor adalah triad. Ya. Bentuk paling sederhana dari akor adalah triad. Yang tersusun hanya dari 3 nada. Nah, ini triad adalah bentuk paling sederhana dari akor. Ya. Tapi meskipun demikian, penggunaan kata triad ini jarang. Jadi kalau kita menyebutkan akor C itu ya akor C, bukan triad C. Ya. Triad itu ada empat jenis. Ada mayor, ada minor, ada augmented, dan diminished. Ya. Jadi empat jenis ini harus Anda kuasai benar sebelum melangkah membahas akor yang bermacam-macam. Akor mayor, akor minor, akor augmented, dan akor diminished. Ya. Kalau secara bahasa, mayor itu besar, minor itu kecil, augmented itu berlebih,
diminis itu berkurang. Nah, ini diingat-ingat saja ya. Mayor itu besar, minor itu kecil, augmented itu berlebih, diminis itu berkurang. Nanti akan ketahuan kenapa kok bisa namanya seperti itu ya. Intinya kalau mayor itu kan besar. Lah, mayor diperbesar lagi akhirnya berlebihan kan. Itu jadi augmented. Nah, sebaliknya minor itu kan sudah kecil. Tapi diperkecil lagi jadinya diminis ya. Oke, kita bahas satu persatu struktur triad ya. Struktur itu artinya ya rumusnya begitulah ya. Yang pertama akor mayor. Akor mayor itu adalah rumusnya do mi sol ya. Do mi sol. Nada do, nada mi dan nada sol ya. Angka 1 ini mewakili do ini ya. Kalau Anda paham solmisasi, not angka ya. Angka 1 itu do. Angka 3 itu mi, angka 5 itu sol. Ya. Akor mayor itu didapatkan dari mengambil nada do, mi, dan sol dari sebuah tangga nada mayor. Misalnya ya, kita tangga nada C mayor misalnya. Nah, dalam tangga nada C mayor kita mainkan dulu ya. Nah, do re mi fa sol la si do. Nah, suara saya agak serak ini, jadi kalau nyanyi fals, jadi dengerin ini aja. Nada do-nya adalah C. Ya, nada re-nya adalah D. Nada mi-nya adalah E. Fa-nya adalah F. Kemudian sol-nya adalah G. La adalah A. C adalah B. Dan do adalah C. Ini dalam tangga nada C mayor ya. Kalau kita memakai solmisasi do berpindah, maka kalau tangga nada G mayor ya, nanti do-nya bukan C tapi G ya. Nanti kan akan kita bahas. Lah, akor C mayor itu diambil dari kita mengambil nada do, nada mi, dan nada sol dari tangga nada C mayor. Bagaimana kalau dibunyikan bersamaan? Nah, bunyinya akan seperti ini. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Kesannya apa? Kesannya gembira katanya. Ya, bisa juga sih sebenarnya, tapi kurang tepat sebenarnya kalau gembira. Karena kadang-kadang lagu-lagu sedih pun sekarang banyak yang memakai akor mayor, ya. Tapi bolehlah kalau untuk bagi pemula ya kesannya gembira, Pak. Ya, oke lah. Nggak apa-apa. Ya. Jadi akor mayor itu terdiri dari nada C, E, G. Akor C mayor, sorry. Akor C mayor terdiri dari nada C, E, G. Nah, bagaimana dengan simbolnya? Simbolnya adalah pokoknya kalau tidak ada keterangan apa-apa di belakang sini, berarti ya itu mayor. Misalnya C gini. Oh, berarti ini akor C mayor. Kalau D berarti akor D mayor ya, dan seterusnya. Jadi akor C mayor diambil dari do, mi, sol dalam tangga nada C. Kalau akor D mayor nanti berarti do, mi, sol dalam tangga nada D. Kalau akor G mayor, do, mi, sol dalam tangga nada G, dan seterusnya. Nah, kemampuan untuk menyusun akor mayor ini adalah yang paling basic ya. Basic of basic gitu. Apa istilahnya? Ya pokoknya yang paling mendasar itu adalah Anda harus bisa menyusun akor mayor dulu. Karena dari akor mayor ini Anda akan bisa mendapatkan akor minor,
bisa mendapatkan akor augmented, bisa mendapatkan akor diminished ya dari akor mayor ini. Jadi kalau Anda tidak bisa menyusun akor mayornya atau menyusun akor mayornya salah, pasti akor diminished-nya, akor augmented-nya, dan akor minornya pasti salah. Ya, jadi ini harus dikuasai benar. Nah, untuk bisa menyusun akor mayor dengan benar, ya Anda harus menguasai tangga nada. Tanpa Anda bisa tangga nada, tanpa Anda menguasai tangga nada, tidak mungkin Anda bisa menyusun akor mayor. Kalau tidak bisa menyusun akor mayor, pasti tidak akan bisa menyusun akor minor, diminished, augmented. Ya. Itu urut-urutan kompetensinya seperti itu. Oke, ini akor mayor, kemudian akor berikutnya adalah akor minor. Rumusnya, do, mi turun setengah, ini ada mol di sini, terus mi, ya, artinya mi-nya diturunkan setengah. Kemudian sol, ya. Jadi dengan kata lain, akor minor itu didapatkan dari akor mayor yang mi-nya diturunkan setengah. Nah, itu gitu aja. Kalau Anda perhatikan gambarnya di sini, C, S, ya, E turun setengah itu, E di flat, ya, E di mol itu kan jadinya S. Kemudian G, C, S, G. Kalau akor C mayor tadi, C, E, G. Ya. Kalau C minor, C, S, G. Nada mi-nya tadi, nada e-nya itu diturunkan setengah. Itu jadi minor. Ya, simbolnya adalah m kecil atau mi atau minus. Tapi yang paling sering dipakai adalah m kecil. Tapi kalau kita membuka buku-buku real book atau buku-buku lagu-lagu jazz standar, ya, itu ada yang menulis dengan mi, ada yang menulis dengan minus ini. Ya. Ada yang minus dengan mi, ada yang minus. Tapi yang paling umum ya ini. M kecil. Nah, contohnya ini. Akor C minor adalah terdiri dari do, mi turun setengah, dan sol dalam tangga nada C. Ya. Kita kembali lagi ke tangga nada C. Jadi, do. Mi-nya itu diturunkan setengah. Nah, ya, kemudian sol. Ya. Do. Sol. Ya. Do. Sol. Saya kurang tahu kalau mi diturunkan setengah itu jadinya apa ya? Kalau re dinaikkan setengah kan ri. Nah, ini kadang-kadang ada yang keliru do, ri, sol. Ya, itu salah ya. Jadi kurang tepat lah. Secara teori musik itu kurang tepat. Karena akor itu selalu tersusun dari interval terts. Ya. Jadi kalau ada yang menulis misalnya C, terus dis, G, itu salah. Meskipun sebenarnya nada dis itu sama dengan nada S. Ya, dis itu ini. Ini dinaikkan setengah jadi dis. Ya. Ini kalau dibunyikan dua nada ini sama. Ini namanya nada inharmonis ya. Jadi dua nada yang namanya berbeda tapi sebenarnya merujuk pada frekuensi yang sama. Nah, dalam teori harmoni itu tidak boleh Anda menyebutkan C minor itu nadanya C dis G, boleh. Harus C, S, G. Meskipun nadanya bunyinya sama, ya. Bisa seperti itu karena akor itu pada dasarnya terdiri dari susunan nada-nada yang dengan interval terts atau dengan interval 3, ya. Do ke mi, C ke S itu kan intervalnya 3 minor. Kemudian S ke G itu 3 mayor. Nah, kok ada interval lagi ya, itu harusnya sudah Anda pelajari di teori musik ya. Kalau Anda belum pelajari di teori musik ya, ya belajar dulu ya. Oke. Nah, dari nada C, S, dan G ini kita bisa mendapatkan akor
C minor. Nah, bagaimana kalau akor C minor itu kita bunyikan bersamaan ya, block chord seperti ini. Ya. Maka nuansanya akan seperti ini bunyinya. Ya. Oke, dengarkan lagi. Nah, kesannya bagaimana? Sedih, Pak. Oke, ya bolehlah sedih. Meskipun sebenarnya akor-akor lagu-lagu sedih juga kadang-kadang pakai akor mayor, ya. Jadi berbeda dengan karakter akor mayor tadi. Coba kita kembali ke akor mayor. Kalau akor mayor ini cara mengidentifikasinya kalau Anda pakai telinga saja mendengarkan akor mayor. Ibu kita Kartini, ya toh. Kalau dipakai lagu Ibu kita Kartini nyambung ini. Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini itu lagu mayor, ya. Nah, kalau akor minor itu lagu wajib yang bisa kita gunakan untuk menandai bahwa ini adalah akor minor. Misalnya lagu syukur. Dari yakin ku teguh, ya. Dari yakin ku teguh, minor, 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 ya, gitu kan. Atau lagunya Roma Irama juga bisa, nggak apa-apa. Malam ini, malam terakhir bagi kita. Nah, itu bisa aja. Itu lagunya minor gitu, ya. Nah, kalau lagu dangdutnya mayor, apa tuh? Lagu dangdutnya mayor ya Ani misalnya. Itu mayor tuh. Ani. Ya. Mayor kan? Ani. Waduh. Susah cengkoknya, ya. Makanya saya tidak milih vokal karena saya nggak bisa nyanyi. Ya. Meskipun ikut paduan suara dulu, tapi saya ngumpet aja di balik suara-suara indah ya orang lain. Oke. Ini tadi sudah sampai akor mayor dan minor. Jadi perbedaannya nuansanya berbeda ya, tapi yang jelas perbedaannya hanya di sini sebenarnya, hanya di akor nada ketiganya. Kalau akor minor berarti nada ketiganya diturunkan setengah. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke akor augmented. Akor augmented rumusnya adalah do mi sel. Ya. Nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima dinaikkan setengah. Do mi sel. Ya. Ini kalau Anda perhatikan itu seperti akor mayor juga. Tapi nada kelimanya yang dinaikkan setengah. Nada ketiganya tetap ya. Ini kalau nada ketiganya diturunkan setengah nggak jadi akor augmented, itu namanya akor apa, Pak? Ya. Nanti ya ada lah, ya. Ada tetap ada namanya. Tapi sementara ini jangan bahas itu dulu, ya. Nanti pusing Anda. Ini akor augmented, ya. Do-nya C, ya. Misalnya ini C augmented, ya. Do-nya adalah C, mi-nya adalah E, sol naik setengahnya adalah gis, ya. Jadi kalau di crash itu jadi berakhiran is, ya. G menjadi gis. Kalau tadi dikasih mol, E menjadi S. Ya. Jadi kalau ditambahi mol itu pokoknya berakhiran S. Kalau E berakhiran S ya S. Oh, bukan S, bukan gitu, bukan jadi panjang tapi S biasa gitu, ya. Kalau G dikasih mol berarti jadi ges. Kalau dikasih kres menjadi gis. Nah, bagaimana kalau misalnya crash-nya double misalnya? Kan kadang-kadang ada ya. G di crash double. Yaitu gisis. Gisis. Nah, kalau G dikasih mol double berarti geses. Kalau A dikasih crash, ais. A dikasih crash double.
ISIS. Waduh, kok jadi ISIS? Nah, ya memang gitu, ya. ISIS. Kemudian kalau A dikasih mol itu AS, bukan AS, ya, tapi AS. A dikasih mol double jadi ASES. Wah, kok jadi kayak umpatan bahasa Inggris itu. Ya, tapi itu namanya seperti itu, memang. Ya. Oke, rumusnya ini kalau augmented, kembali ke augmented ini, ya, do, mi, sel. Simbolnya adalah aug atau plus. Tapi yang paling sering dipakai malah plus ini. Ya, jadi ini C plus, itu artinya C augmented. Ya, terdiri dari nada do, mi, sol yang dinaikkan setengah. Ya. Nah, seperti apa sih kalau dalam tangan nada C? Ini tadi kita kembalikan lagi ke semula. Ya. Akor augmented itu diambil dari nada do, mi, dan sol yang dinaikkan setengah. Nah, C, E, Gis, C augmented. Ya. Ini kalau dimainkan secara arpeggio, do mi sel. Nah, itu kalau saya terkesan itu kayak bertanya gitu. Ya. Hah? Jadi kalau Anda mendengarkan pembicaraan yang kurang jelas itu kan, atau Anda kaget tapi nggak terlalu kaget itu kan? Hah? Ya. Akor augmented itu kesannya bagi saya itu seperti orang, hah? Nah, gitu. Ya, hah? Hah? Nah, itu. Ya, itu kesan subjektif saja. Mungkin bagi Anda berbeda. Kalau saya menandainya seperti itu. Ya, bagaimana kalau kita bunyikan secara bersama-sama? Ya. Ya. Kesannya itu, hah? What? Ya. Hah? Ya, gitu. Ya, kesannya begitu aja. Jadi kayak bertanya gitu. Bagi saya, ya. Mungkin bagi Anda beda. Nah, ini lagunya apa kalau yang seperti ini? Jarang sih memang lagu yang memakai akor augmented ini. Tapi ada. Biasanya sebagai jembatan biasanya akor augmented, ya. Jadi bukan sebagai akor utama tapi sebagai akor jembatan. Atau ya jembatan. Jadi di lagunya Padi Kasih Tak Sampai itu di bagian awal memakai akor augmented. Nanti Anda cari sendiri itu, ya. Oke, itu akor augmented. Kemudian yang ke berikutnya, yang keempat adalah akor diminished. Akor diminished itu rumusnya do, mi turun setengah, sol turun setengah. Nah, kalau kita perhatikan, ini akor diminished itu berasal dari akor minor ini. Ya. Oke, kembali ke augmented dulu. Kalau akor augmented ini kalau diperhatikan berasal dari akor mayor. Ya. Yang diperbesar, makanya namanya augmented. Kalau sekarang ada teknologi augmented reality, artinya kenyataan yang dilebih-lebihkan itu. Augmented itu dilebih-lebihkan sebenarnya, ya. Bukan cuma sekedar besar, sudah besar diperbesar lagi jadi berlebih, itu augmented. Ya, do, mi, sol naik setengah. Jadi dari akor mayor yang sudah besar itu diperbesar lagi jadi augmented, jadi berlebih. Ya. Itu akor augmented. Nah, kalau diminis itu berasal dari akor minor. Ya. Do, mi turun setengah. Kalau akor minor itu kan sol. Nah, ini solnya kalau dalam diminis diturunkan setengah lagi. Do, mi turun setengah, solnya turun setengah. Ya, diminis itu artinya berkurang. Jadi yang sudah kecil dikecilkan lagi kan jadi kurang. Wong wis cilik dicilikin, nah itu. Ya, itu namanya akor diminis, berkurang.
Ya, kalau Anda paham secara kebahasaan semacam ini, mungkin akan mempermudah memori Anda. Jadi, augmented berlebih, diminished berkurang. Berlebih dari apa? Ya, jadi yang besar. Besar itu apa? Mayor. Mayor kan sudah besar. Diperbesar lagi, jadi augmented, berlebih. Minor sudah kecil, diperkecil lagi, jadi diminished. Lah, kalau minor diperbesar jadi apa, Pak? Ya jadi mayor. Mayor diperkecil jadi apa? Jadi minor. Nah, gitu aja. Ya, jadi logika logika musik itu sebenarnya, aduh, seperti matematika sebenarnya. Besar diperkecil, ya jadi minor, jadi kecil. Nah, kalau kecil diperkecil lagi, jadi diminished, berkurang. Diminis, diperbesar, jadi minor. Minor diperbesar, jadi mayor. Mayor diperbesar, jadi augmented. Nah. Anda punya bayangan mental setelah saya bicara seperti ini? Ya, kalau belum malah tambah bingung, ya nggak apa-apa. Ya, imajinasi orang memang beda-beda. Kalau saya imajinasinya lebih suka seperti itu. Sehingga saya memahami akor itu tidak pernah saya hafalkan. Ya, hanya sedikit yang saya hafalkan, strukturnya saja. Kemudian nama-namanya saja. Tapi kalau saya hafalkan semua misalnya, akor itu banyak sekali. Ini dari empat ini, dalam semua tangga nada, misalnya C, G, D, S, E, F, V, G, kemudian As, A, B, S, B, itu ada berapa? Ya, ada 12 ya. 12 kali 4, berapa coba? Ya. Sepoknya oke gitu ya. 48 ya. Ya. Ini baru dasar. Kita menghafalkan 48 akor susah. Tapi kalau kita tahu rumusnya, gampang itu. Enggak perlu kita hafalkan. Ya. Oke, kembali ke akor diminis ini. Berasal dari akor minor. Do, mi turun setengah, dan sol turun setengah. Simbolnya adalah dim atau seperti derajat kecil gini. Ya, contoh akor C diminis terdiri dari do, mi turun setengah, sol turun setengah dalam tangga nada C. Oke, kita kembali lagi ke tangga nada C. Ini kita kembali dulu. Awalnya tangga nada C seperti ini. Sampai sol saja. Akor diminis itu nada do, mi-nya diturunkan setengah. Nah, kalau do, mi turun setengah, sol itu baru jadi minor. Tapi kalau do, mi turun setengah, solnya juga turun setengah, ini jadi diminished. Ya. Nah, kesannya, apa ya, kalau sudah sedih, lebih sedih lagi apa? Ambiar itu. Jadi, ini adalah seambiar-ambiarnya akor itu ya ini. Karena sudah, kalau minor itu kan kesannya sedih ya. Dipersedih lagi, ambiar. Ambiar itu bahasa Jawa. Nanti kalau yang bukan orang Jawa menonton video ini ya. Ya pokoknya ya Didi Kempot itu ya, ambiar itu harusnya Mas Didi Kempot banyak memakai akor diminis, tapi tidak ya. Malah banyak akor mayornya itu. Padahal lagunya ambiar. Bagaimana kalau kita dengarkan secara block chord seperti ini? Ya, rasanya pedih sekali. Ya. Ya, kalau dinyanyikan secara arpeggio seperti itu, ambiar sekali itu. Ya. Ini akor paling ambiar di dunia ini. Nah, rasanya sedih sekali. Ya. Nah, itulah musik ya. Meskipun ada aspek rasionalnya, tapi juga ada aspek emosionalnya. Rasionalnya apa? Ya, ada di struktur-struktur macam ini. Ini kan sangat rasional ini, seperti matematika. Bedanya dengan matematika adalah dalam musik ada rasanya. Ada rasanya. Ini kalau dirasakan kan bisa. Anda bisa merasakan matematika,
Ya bisa Pak, rasanya gimana? Pusing Pak. Oh ya, kalau mengerjakan matematika pusing ya, itu rasanya matematika. Kalau saya sih enggak ya, saya jujur aja saya enggak pernah bermasalah dengan matematika. Kok masuknya musik? Ya enggak apa-apa, karena saya lebih suka musik aja. Oke, itu tadi kita sudah bahas akor mayor, minor, augmented, diminished. Nah, sekarang kita latihan untuk menyusun akor ya, cara menyusun akor. Ya, sebenarnya kalau dari penjelasan tadi, kalau Anda merasa sudah cukup jelas, tidak perlu dilanjutkan video ini yang ngabisin kuota. Tapi ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi bagi yang belum paham. Ya. Cara menyusun akor mayor itu, pertama rootnya, root itu akarnya ya, atau dasarnya. Root akor dianggap sebagai nada do. Misalnya kita disuruh mencari akor G mayor, ya. Berarti G sama dengan Do. Sudah, kalau G sama dengan Do berarti kita susun tangga nada G. Susunlah tangga nada G mayor dari Do sampai Sol. Ya. Lalu pilih nada. Do, Mi, dan Solnya sebagai nada-nada akornya. Ya, tangga nada G mayor dari Do sampai Sol itu kan G, A, B, C, D. Pilih nada Do, Mi, dan Sol-nya. Berarti G, B, D. That's it. Sesederhana itu. Ya. Kalau Anda ingin yang lebih detail ya seperti ini. Tangan mayor. Ya. Nada Do-nya adalah G, Re-nya A, Mi, B, Fa, C, Sol, D, La, E, C, Fis. Oh, kok Fis, Pak? Ini kan gak ada Fis-nya. Oh, Anda berarti belum belajar tangga nada kalau ini nggak tahu ini Fis. Kenapa? Karena ini di sini ada tanda mula. Ya. Ada tanda mula. Tanda mula adalah tanda aksidental yang dipasang di awal baris yang menandakan itu tangga nadanya, ya. Key-nya itu, ya. Dipasang di sini artinya semua F yang ada di baris ini menjadi Fis. Baik F yang di sini, maupun F yang di sini. Ya, di spasi pertama ini juga Fis. Pokoknya kalau ada tanda mula ini, semua F menjadi Fis. Ya, kecuali kalau kita bugar. Nah, nanti malah bahas teori musik kalau gini ya. Oke, kita fokus ke sini. Nadanya adalah Do, Mi, Sol. G, B, D. Sudah gitu aja. Nah, kalau dibunyikan seperti apa, Pak? Ya, ya seperti tadi. Ya. Ini akor G, G, B, D disusun seperti ini. Kalau dibunyikan ya, ya kesannya masih sama, tapi beda nadanya. Tapi kesannya tetap sama. Seperti akor C mayor. Ya. Seperti itu ya. Jadi akor G adalah G, B, D. Nah, kita contohkan yang lain, misalnya akor D. Susunlah akor D ya. D sebagai Do. D sama dengan Do. Berarti tangga nada D dari Do sampai Sol apa aja? Ya, ya ini. D, E, Fis, G, A. Do, Re, Mi, Fa, Sol-nya kan D, E, Fis, G, A. Nah, dari situ pilih nada Do, nada Mi, dan nada Sol-nya. Berarti D, Fis, A. Ya, cuma seperti itu. Ya, D, Fis, A. Tangan nada D seperti apa, toh Pak? Ya, ini tangan nada D. Push. Ya. D-nya adalah Do, ya. Dua crash ya, yang di crash adalah Fis dan Cis ya, F menjadi Fis, C menjadi Cis. Jadi nadanya ini D, E, Fis, G, A, B. Ini kok bukan C Pak? Ini loh ya, kamu lihat di sini di awal ini ya, lihat ini
jis ya, tanda mula ya. Nah kalau sudah kelas 2 tanda mula aja nggak tahu, waduh, belajar lagi ya, nggak apa-apa, belum telat, mumpung belum lulus. Kalau sudah lulus sampai nggak ngerti tanda mula 2 kres, wah, nggak layak lulus itu ya. Jadi ini nadanya kan C, D, E, Fis, G, A, B, Cis, D. Diambil do mi solnya. D. Cis. Ya. Ya sudah seperti itu aja. Bunyinya masih sama. Nuansanya. Tapi beda. Ya. Oke, itu akor mayor. Sekarang latihan menyusun akor minor. Oke, tadi dari G mayor ya, berarti tinggal nada mi-nya yang diturunkan setengah kan? Disusun dulu sama. Pokoknya semua berasal dari mayor ya. Kalau G minor berarti kita cari akor mayornya dulu. Akor mayornya ketemu do misalnya ini G B D. Minornya berarti B-nya diturunkan setengah. Ya, ini dari GBD karena mi-nya turunkan setengah jadi G bass D. Bunyinya seperti ini. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ya. Oke, ya, jadi jelas ya. G bass D itu G minor. Yang lain misalnya, nah D minor gimana Pak? D minor ya sama, kita cari akor mayornya dulu. Akor mayornya apa? Rootnya dulu ya. D minor, pokoknya D sebagai Do, anggap D sebagai Do. Kalau sudah, susun nada, tangga nada D mayor dari Do sampai Sol. D, E, Fis, G, A. Lalu pilih nada Do, Mi, Solnya D, Fis, A. Nah, kalau sampai seperti ini, berarti ini masih D mayor ini. D, Fis, A. Supaya jadi minor, berarti apa? Fis-nya kita turunkan setengah. Fis kalau diturunkan setengah, jadinya apa? Ayo. Fes atau F? Fes atau F? Jangan bingung ya. Kalau Fis itu kan F dinaikkan setengah. Berarti kalau diturunkan setengah, ya tinggal dihilangkan saja crash-nya. Ya. Is-nya itu tinggal dihilangkan saja karena Fis itu kan F naik setengah. Berarti kalau Fis diturunkan setengah, ya is-nya dihilangkan. Jadi, well, F. Bukan jadi Fes. Karena kalau Fes itu F yang diturunkan setengah. Tapi kalau Fis diturunkan setengah, jadinya F. Ya. Kayak gini bingung. Waduh, ini berarti harus kembali ke kelas 1 lagi. Ya. Jadi akor D minor dari D mayor, D Fis A. Ya, Fis-nya ini diturunkan setengah. Fis ini kan Mi dari D kan, diturunkan setengah. Jadinya D F A. Ya, tadinya ada crash-nya di sini, crash-nya dihilangin aja. Jadi D F A. Ya sudah, sesimpel itu. Ya. Bunyinya seperti apa ya? Seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya, ini latihan menyusun akor augmented. Pokoknya kita cari dari mayor dulu, misalnya G augmented. Ya G sama dengan Do. Nah, kemudian susun tangga nada G mayor dari Do sampai Sol. G, A, B, C, D. Ketemu akor mayornya G, B, D. Kita naikkan nada D-nya setengah. Ya. Jadi apa? G B D. Nah, G B D cocokkan dengan rumus augmented do mi sol menjadi G B D. Ini nadanya. Bagaimana bunyinya? Ya, tetap seperti orang tanya itu, tapi beda tinggi. Itu G augmented. Kemudian ini kalau D augmented gimana?
Ya. Mi-nya kan masih sama toh. Ya, sama ini maunya D sama dengan Do. Kemudian susun Do Re Mi Fa Sol. Dari tangan ada D mayor, D E Fis Ge A. Pilih Do Mi Solnya, D Fis A. Ya. Terus setelah itu nada solnya dinaikkan setengah, D Fis A, A apa? Ais. Ya, D Fis Ais. Ini jadi D augmented. Ya. D Fis Ais. Lansanya tetap sama, tapi beda nadanya. Ya. Oke, kemudian cara menyusun akor diminis gimana, Pak? Ya, gampang, akor diminis ya. Pokoknya G sama dengan Do dulu. Ya, kalau G diminis, G sama dengan Do. Ya, gitu. Terus susun tangan nada G mayor. Dari Do sampai Sol aja, nggak usah sampai Si Do, nggak usah. Ya, sampai Sol aja. G, A, B, C, D. Oh ya, G, A, B, C, D. Do, Mi, Sol. Ya. Kemudian nada Mi-nya diturunkan setengah, Sol-nya turunkan setengah. Nah, ini jadinya G, Bes, Des. Nah, sorry, ini masih saya tulis seperti ini. Ya, ini harusnya G, Bes, Des. Ya. G, terus B-nya turunkan setengah jadi Bes. Kemudian D-nya turunkan setengah jadi Des. G, Bes, Des. Bunyinya seperti ini. Ya. Ya. G, Bes, Des. Oke, selanjutnya. Akor D diminis gimana, Pak? Sama, pokoknya D sama dengan Do dulu. Terus kemudian disusun Do, Re, Mi, Fa, Sol dari tangan nada D mayor. D, E, Fis, G, A. Pilih Do, Mi, Solnya. D, Fis, A. Setelah itu, Mi-nya turunkan setengah, Solnya turunkan setengah. Fis turunkan setengah jadi apa? Fes. A turunkan setengah jadi As. Eh sorry, kok jadi Fes? Enggak nih ya. Saya tadi njebak aja. Apa? Fis turunkan setengah jadi apa? F, bukan Fes. Tadi mungkin ada loh. Ada yang loh ya. Pak, Fis turunkan setengah kok jadi Fes? Loh. Nah, kalau yang loh berarti mudeng. Tapi kalau tadi tidak loh, berarti nggak mudeng ini. Ya. Saya sengaja salah itu. Biasa kan. Guru salah itu sebenarnya mancing murid. Mancing pemahaman murid. Ya, kalau ini tatap muka pasti face turunkan setengah jadi face. Misalnya gurunya bilang gitu. Pasti muridnya yang sudah paham. Loh, katanya F. Oh, berarti sudah paham. Kalau kalau masih iya. Face turunkan setengah jadi face. Nah, itu belum paham itu. Fis turunkan setengah jadi F. A turunkan setengah jadi As. D, F, As. D, diminis. Bunyinya. Oke, demikian materi akor dasar ya. Jadi triad akor yang terdiri dari tiga nada. Ada mayor, minor, diminis, augmented. Mayor itu artinya besar. Minor artinya kecil, augmented itu artinya berlebih karena dari mayor dibesarkan lagi menjadi berlebih. Dan diminis adalah artinya berkurang, dari minor dikurangi lagi, dikecilkan lagi jadi berkurang. Ya. Oke, demikian. Nanti tolong dikerjakan ulangannya secara online. Materi saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.